Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmatnya dan hidayahnya, kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, setiap pagi ada dua malaikat yang berdoa. Doa pagi yang mereka ucapkan erat kaitannya dengan umat manusia dan terbagi menjadi dua golongan. Lantas, doa apakah tersebut? Dan mungkinkah kita termasuk salah satu dalam golongan doa-doa ini? Namun sebelum itu, saya mengajak kalian untuk bergabung di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan menuliskan doa dan harapan kalian di kolom komentar, sehingga kita bisa amini bersama. Sahabat beriman, masing-masing malaikat mempunyai peranan penting dalam mengurusi setiap makhluk. Malaikat juga merupakan makhluk Allah yang selalu tunduk atas perintahnya. Dan doa mereka sangat mustajab atau pasti Allah kabulkan. Oleh karenanya, ketika manusia sedang berdoa dan bersamaan dengan doa mereka, kemungkinan besar Allah subhanahu wa ta'ala terima. Malaikat tiap hari silih berganti tugas masing-masing. Ada yang malam hari, sore hari, siang hari, dan pagi hari. Namun ada dua malaikat yang tiap hari di pagi hari selalu berdoa untuk dua golongan manusia. Yang pertama, golongan dermawan. Kemudian yang kedua, golongan bakhil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan doa pagi mereka dalam sabdanya. Tidaklah ada suatu hari pun di mana hamba-hamba Allah masuk pada waktu pagi harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Maka salah satu di antara mereka berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak." Dan malaikat yang lainnya berdoa, "Ya Allah, berikanlah kerugian kepada orang-orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, berinfak tidaklah harus menunggu kaya dan tidak harus banyak harta. Tapi infak yang senantiasa masuk dalam kategori doa malaikat tersebut adalah ikhlas. Ikhlas dalam artian hati terbuka memberikan apa yang dimiliki, baik berupa harta, besar kecil, dan tenaga. Namun sebaliknya, orang yang menahan hartanya, tidak suka membantu, tidak suka berinfak, akan masuk dalam kategori doa celaka yang kedua. Dari doa malaikat ini menunjukkan keutamaan berinfak sekecil apapun. Dan doa ini tidak akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebab malaikat selalu taat kepadanya dan tidak pernah bermaksiat. Mari upayakan berinfak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala
memasukkan kita ke golongan orang-orang yang selamat dan diberi rezeki yang luas, agar selalu ada dalam golongan doa yang pertama. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bishay'in min 'ilmihi illa bima syaa. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.